Hai, Assalamualaikum. Hari ni nak buat review produk Medicare yang baru sampai. So, untuk ambil gambar pun saya akan ambil gambar juga. Okay, yang ni Age Minimize 3D yang terbaru, 4-in-1. Okay, yang ni untuk ni kotak dia macam ni lah. Kotak dia macam ni, dalam dia ada 127 gram. Okey, yang ini dia punya tulis, dia tulisan kat sini. Sesuai untuk combination untuk oily skin, untuk sensitive skin, kulit minyak. Dia bebas daripada minyak dan juga bebas daripada minyak wangi. So, dia non-comedogenic. Ni untuk pencuci muka. Untuk kulit minyak. Untuk kulit dry dengan normal pun ada. Tu kena join pre-order. Saya tak ada order extra untuk stocks. Saya order mana yang join pre-order je. Okey, yang ni Age Minimize 3D Day Spectrum Sunscreen. Okay, dia punya macam ni. Dia punya botol. Ni ada 48 gram. Okay. Oops. Yang untuk yang produk terbaru ni, yang produk terbaru ni, dia just ada pencuci muka, day cream SPF 30. Ada night cream, ada untuk gel tegangkan kulit sekitar mata. Tu je ada. Empat je. Dia tak ada pelembap wajah. Tak ada. Okay, yang ni. Oops. No. Okay. Yang ni. Mary Kay Brush Cleaner. Okay. Nah. Ni Mary Kay Brush Cleaner. Allah, dia nak apa ni? Okay, bagi dia ni dulu, Hana. Ambil ni. Okay, Mary Kay Brush Cleaner. Dalam dia ada 177 ml. Ni guna dia untuk brush. Cuci korang punya brush. Bulu-bulu brush tu. Okay, ni untuk safe for demonstration. Suitable for sensitive skin. Trust tested for skin irritancy and allergy. Okay, ni hari tu saya dah order. Ada customer dah beli, saya jual dulu. So, ni saya order satu je. So, kalau ada yang nak beli, boleh beli. Kalau dah sold, kena join pre-order untuk next time. Saya tak ada order extra buat stock. Okay. Nah. Okay, yang ni pula. Okay, yang ni promosi eh. Promosi untuk bulan Mac. Sepanjang bulan Mac 2019. Ada 3 produk ni. Ni promosi dia less 10%. Okay, yang ni Shower Wash. Shower Wash ni guna dia untuk harian. Jika kalau tak guna scrub setiap 3 hari sekali, hari selanglah 3 hari sekali, 3 hari sekali scrub badan. Kalau tak sempat nak scrub satu badan, buatlah separuh badan daripada atas sampai pinggan je buat scrub. And then next 3 days buat daripada pinggang ke bahagian bawah scrub. Okay, untuk bila tak scrub, gunalah Shea Wash. Bila scrub, guna Shea Scrub. Okay, bau dia white tea and citrus. Okay, yang bila dah scrub tu, seeloknya pakailah body lotion ni. Shea lotion ni. Eh, untuk melembutkan. Nama dia pun Silk Cleaning Shea Lotion. Memang selembut sutera lah gitu. So, bau dia memang best. Tak sebest macam yang dulu ada bau peach. Tapi ni bau white tea and citrus. Okay. Yang ni sampler Mary Kay. Ni sampler untuk produk yang ni tau. Yang terbaru ni. Yang ni. Untuk sampler yang time wise. Yang lama tu dah tak ada keluar lagi dah. So pada saya ada lagi. Saki-baki sampler time wise yang 3-in-1. Sekarang ni keluar Mary Kay time wise 3D punya. Okay. Ni saya order untuk yang untuk skin combination to oily je. Saya untuk normal to dry skin saya tak ada order. Okay, ni nanti saya bagi seorang satu lah. Dia ada pencuci muka dengan day cream. Saya tak dapat nak bagi seorang banyak-banyak lah. Sorry. Okay, and then yang ni pula. Yang ni Mary Kay at Play Color Strawberry Steel. Okay, yang ini saya order. Tangan saya ni saya ada buat review lip matte Mary Kay dengan lip liner Mary Kay. Saya tak padam lagi. Okay, yang ini kejap.
Yang ni dah ada orang punya. Sebelum saya dah ada order untuk jual tapi tak ada nampak sambutan. Jadi saya tak order banyak lah. Bila saya dah order satu je ni untuk customer je, ramai pula nak strawberry tea. Bila time ada stok, saya ada stok, tak ada siapa yang nak. Okay, tak apalah, macam biasalah tu. Itu memang normal lah, normal standard untuk peniaga online. Okay, ni colour dia. Strawberry steel. Cantik colour dia. Nanti saya buat review. Lip matte metallic punya. Saya ada 4 colour lah sekarang. Strawberry steel, hot pink platinum. Oh, saya baru ada 3 je. And then lagi satu saya order colour ni. Kali ni saya order satu je lah untuk saya. Saya tak tahu ada orang minat tak. Sebab bila saya post untuk promote, ramai tak minat colour Champagne Gold ni. Jadi saya order satu je untuk saya. Okay, okay. Cantik-cantik. Lawannya. Cantiknya. Kita nak lukis. Lawa, cantik. Allah, layan anak sampai terlekat dalam ni. Okay, yang ini untuk stok saya lah. Saya tak ada beli extra. Sebab tak ada yang menunjukkan potensi untuk berminat dengan colour Champagne Gold. Ni colour metallic ni tak ramai kot suka colour metallic. Macam saya tak kisah. Saya suka je yang cantik. Okay, macam ni colour dia. Colour dia nude-nude juga. Tapi dia lebih ke arah colour gold. Oh my god, apa nampak. Macam ni. Dalam tu bitik-bitik sebab tak ada udara. Nanti bila buka dia, dia okay. Macam ni lah colour dia. Nude juga. Champagne metal. Champagne metal ni lebih kepada colour gold. Alright. Oh, bergegar. Saya puasa hari ni. So, shake sikit. Okay, ni untuk lip matte. Lip matte saya tak ada warna extra. Kalau ada nak colour lip matte, colour warna pink, saya ada stock. Hot pink platinum. Tu saya ada stock. Okay, then lagi apa yang saya order? Okay. Saya order untuk customer punya colour powerful pink. Colour powerful pink ni, ni customer ni memang dah repeat kali keberapa ni colour powerful pink ni. Rasa kali ni lipstick dia yang ketiga kot. Dia suka colour powerful pink. So colour ni colour pekat, colour yang cantik. Nanti saya buat review untuk lip matte gel ni, yang lipstick ni gel semi matte lip matte. Okay, ni colour powerful pink. Powerful pink. No adik, no adik, no adik. Okay adik main ni. Okay, you can take this one. Nah. Alright, okay, colour dia macam ni dalam. Ni customer punya saya punya ada juga. Okay, dalam dia okay. Alhamdulillah, tak ada masalah. So, tak perlu return dekat ni. Okay, so, saya akan check. Mana tepi kat sini. Okay, and then saya order colour gel semi matte lipstick juga. Okay, customer nak colour midnight red. Midnight red memang saya tak pernah ada stok. Untuk saya pun saya tak ada. Untuk stok jual pun saya tak ada. Tu yang saya kena pre-order. Yang powerful pink tu sebab stok habis tu saya restock. Tapi saya restock tak salah lah. Saya restock salah satu je. Sebab tak ada yang cakap nak lipstick dia. Saya pun ada banyak koleksi lipstick colour pink. So kalau siapa nak cari lipstick ke, colour nude ke, colour pink ke, colour merah ke, apa ke, saya ada stock. Okay, dalam dia macam ni tak apa nampak. Okay ni. Midnight red. Alright, midnight red. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, alhamdulillah. Cantik. Alhamdulillah cantik. Tak ada defect apa semua. So, tak perlu return pada Mary Kay. Okay, ni customer yang mana nak buat order ke, join pre-order ke, boleh join dengan saya. Okay, then lagi. Alright. Ni ini
Ha, cantik tak? So, ada 8, tak banyak. Saya 1. Dan lagi 7 tu untuk customer saya. Ha, ni siapa yang beli barang Mary Kay ni? Ha, untuk single receipt, so akan dapat ni. Saya bagi nanti 1 free gift. Pen Mary Kay limited edition pun saya bagi juga. Ada juga pen Mary Kay yang masih ada, boleh dapatkan stok dekat website pun saya akan bagi juga. Ni keychain Mary Kay punya keluarkan. Cantik tak bentuk love color metallic ni? Pink soft metallic. So memang cantik sangat. Okey, satu saya punya. Lagi 7 ni pun ada 2 customer yang dua. Not sure, nanti saya check balik. So customer yang lain tu kalau nak dapat benda ni kena beli Mary Kay dengan saya lah. Saya tak jual ni. Sorry. Alright. Okay, yang ni. Yang ni pula Infinity Seru Mary Kay terbaru. Coming soon. Yorkfinity. Dia pun dah tulis coming soon kat situ. Yorkfinity. Ni macam biasalah awet muda punya serum. Ni kalau siapa nak beli akan datang. Kalau saya ada nak buat order, boleh boleh join. Pre-order. Okay. Okay. Thank you for watching. Itu je setakat ni untuk hari ni. Kalau yang lain stock produk yang saya ada bersaya, banyak lah. So, boleh WhatsApp saya apa produk yang you all cari dan apa you all punya budget. So, saya akan bagi suggestion which better. Okay. Thank you for watching. Boleh subscribe saya punya YouTube, Shah Sheila. Jika suka video saya ni, boleh like. Jika tak berminat, abaikan. Assalamualaikum. Thank you.